welcome back to my channel. Balik lagi bersama Flo. Jadi di video kali ini Flo akan nge-review sebuah produk yang baru aja Flo dikirimin kemarin. Nah, yaitu apa? Jangan lupa di like dulu dong. Abis itu yang belum subscribe, di subscribe and komen kalau misalnya ada saran-saran. Dan jangan lupa diaktifin notifikasinya. Jadi kalau misalnya ada video-video baru, kalian bisa langsung tahu. Nah, bagi yang penasaran, gimana? Keep on watching! Jadi ini dia barang yang kemarin dikirimin dari @tempat_kosmetik. Nah, nanti Flo taruh di bawah, Instagramnya ada di bawah sini. Dan Flo akan taruh linknya di description box nanti. Makanya jangan lupa dicek dulu ya. Nah, ini kita langsung unboxing aja. Dia gede banget ya gak sih? Tuh kan, ini gede banget. Dan dikiriminnya dengan si cepat tuh, lihat. Ini dia. Flo dapat suratnya. Dear Flory, senang sekali bisa menghubungi Kak Flory dan Kakak mau mereview produk kami, yaitu paket Amour Makeup Organizer dari website kinanbeauty.id dengan brand Zafira Makeup Organizer. Thank you. Oke, kita langsung aja buka. Jadi setelah tadi Flo unboxing, sekarang udah Flo rapihin, udah Flo kemas-kemasin, udah Flo taro-taroin barangnya. Terus ini adalah produk paket Amour Makeup dari website kinanbeauty.id. Dan kenapa Flo suka banget sama produk ini? Karena ini tuh dia tebel banget. Asli ini tebel banget. Dan biasanya tuh kalau make up akrilik gitu kan ya, dia tuh punya ketebalan make up tuh 3 mili ya. Ini tuh 5 mili. Jadi itu kayak tebel banget. Dan ini bukan lem-leman. Ini biasanya kan lem-leman. Dan ini tuh dia tuh tebel banget, kualitasnya bagus. Dan ini ada 3 tempat. 1 2 3 nih. Ini ada satu paling atas, tuh bisa dilepas pasang. Ini ada satu paling atas, ini yang kedua. Ini drawernya ada 3 drawer. Jadi drawer itu kayak kotak gitu, 1, 2, terus 3. Nah, yang keempat ini bawahnya ini yang paling lebar. Tuh, yang paling luas banget. Kalau misalnya atas ini namanya top ya, dia tuh kayak paling atas, tempatnya buat perintilan kayak kutek, terus kayak misalnya lipstick taruh di sini, terus kayak hand body, skincare Flo taruh atas sini. Terus ini bisa dilepas pasang, seneng banget. Terus habis itu ini kayak kalau yang di tempat kedua ini Flo buat tempat kayak macam softlens, ini peralatan softlens ada di sini tuh. Nah, yang kedua ini Flo yang kayak tempat blush on kecil-kecil, perintilan gitu Flo masukin sini. Terus ini kayak ada skincare lagi, kayak minyak kayu putih dan lain-lainnya Flo masukin sini. Oh, yang paling menyenangkan adalah tempat yang paling gede, ini dia. Ini tuh kayak buat tempat bedak yang jumbo-jumbo gitu. Terus kayak ada tempat eyeshadow yang lebar-lebar gitu kan. Palet eyeshadow tuh bisa ditaruh di sini, geng. Kalian bisa tahu dong, ini adalah tempat-tempat eyeshadow Flo yang paling gede. Tuh yang kayak gitu-gitu. Ya palet macam-macam palet gitulah ya. Ini bisa ditaruh di sini, gila nggak tuh? Bener-bener kan ya, enggak sih? Nanti Flo taro Instagramnya di description box. Dan di sininya nih nanti Flo cantumin Instagramnya dan websitenya. Kalian bisa lihat, Flo cantumin juga di description box. Makanya nanti dilihat aja. Pokoknya ini Flo seneng banget, ya ampun. Dan gak ngerti lagi, pokoknya kalian harus beli. Ini bener-bener kualitasnya bener-bener, aduh, udah harganya murah, kualitasnya bagus. Tuh, mau apa lagi coba? Ya gak sih? Nah, itu aja sih yang bisa Flo share. Semoga
sharean kali ini bermanfaat untuk kalian, and I'll see you, bye-bye.